Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammad, dan rasulullah, Allahumma sholih ala sayyidina muhammad, wa ala ali sayyidina muhammad, kama sholayta ala sayyidina ibrahim, wa ala ali sayyidina ibrahim, fil alaminna inna hamidum majid. Alhamdulillah sebelum kita Awali dulu uh, kajian kita ini dalam obrolan pagi, ya. Seperti biasanya, kita awali dengan mengucapkan sebuah panjatan doa kepada Gusti Allah yang mau agung. Semoga kepada seluruhnya saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat atas channel dakwah ini, di mana sholawat itu menjadi catatan langit, amal soleh bagi mereka dan keluarga, begitu juga untuk seluruhnya. <laughs> ya aku nggak bisa sebutkan satu persatu baik itu power lama power baru yang senior yang junior ya matur lembah nuwun terima kasih sangat atas doa doa baik kalian untukku dan keluarga dan semoga kebaikan doa doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya oke aku minum dulu di pagi ini ya diawali dengan air putih yang hangat <laughs> kopinya belum jadi Bismillahirrahmanirrahim Oke, Bakda subuh ya. Kita mencuri waktu sebelum kameramen kita berangkat sekolah. <tuh> Kajian kita kali ini ya, aku kasih tajuk geger gara-gara tempat jin buang anak. Rendahnya selera sastra kita itu e, tajuknya ya yang seperti kalian tahu e, sekarang sedang ramai ya menjadi polemik dan sepertinya menjadi masuk ke ranah hukum ya menuntut ada ketersinggungan dan segala macam. Yang meskipun kita tahu sebetulnya e, polemik ini aroma politiknya sangat sangat dominan sekali, sangat kentara ya sangat jelas ya tetapi aku akan sampaikan kepada kalian bahwa obrolan kita ini tidak akan menyusur ke ranah politisnya tapi cukup ke ranah akademisnya yaitu kita bahas dalam sudut pandang pengetahuan saja ya kita tidak 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 masuk ke dalam ranah politisnya ya biarkanlah itu bagi mereka-mereka mereka yang gemar atau suka membahasnya dalam ranah politis ya monggo silahkan. Kita mengambilnya sebagai bahan kajian, bahan studi, bahan obrolan bagi ini yang semoga bermanfaat dalam ranah akademisnya saja ya. Oke, aku, oh begini, aku cerita dulu ya. Era-era tahun 70-an, 80-an ya, TV masih hitam putih. Ya. Itu satu-satunya TV ya TVRI ingatku ya. Itu ada acara lenong ya. Lenong Betawi. Lenong Betawi. Itu ya ya lenong itu seperti apa ya? Kesenian daerah yang khususnya ya Betawi itu, itu bisa bisa seni teater gitulah kira-kira. Kalau di perspektif Jawa itu ludruk begitu ya dan kisah-kisah yang diungkap itu kisah-kisah kehidupan keseharian kita diungkap dengan cara sederhana sahaja ya jadi tidak tidak harus mengerutkan dahi tidak kadang-kadang kita tersenyum dan kadang-kadang kita sampai uh, terbahak-bahak juga karena memang dikemas dalam apa ya adegan-adegan yang yang full humor gitulah ya tidak 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 serius harus me mengernyitkan dahi gitu ndak ya. Itu merupakan sebuah budaya yang terlahir dari saudara kita yang ada di Betawi sana ya, dari Jakarta. Jadi era-era itu kami sudah mengenal yang namanya lenong ya. Itu namanya lenong Betawi baru kemudian ada lagi lenong bocah. Itu ada, dulu pernah ada namanya lenong bocah. Jadi seperti di Kawah Candra di Muka kaderisasi untuk dan itu bagus ya untuk melanjutkan supaya lenong budayanya ini bisa diwariskan kepada anak cucu berikutnya generasi berikutnya bahkan kalau kalian tahu ada satu presenter kita yang cukup bagus cukup mumpuni ya yang sehat maksudku gemuk gitu ya dan itu ternyata sebetulnya bu kan dari Betawi darahnya ya antara Padang dan mana gitu. Tapi kemungkinan karena dia lahir dan besar di Betawi ya. Jadi ya sudah jadi budayanya masuk Betawi. Dia itu adalah alumni dari Lenong Betawi. Eh sorry, dari Lenong Bocah ya. Yang bernama Mbak OL itu ya, yang asik dia membawakan acara itu asik penuh humor bahkan hal-hal yang sensitif sekalipun itu menjadi cair ketika dia mewawancarai sosok pemain-pemain uh, politis ya diantaranya yang yang suka pakai begini itu apa? surban yang ditanya kenapa sering pindah sana, pindah sini lalu uh, dijawab itu semua uh, demi persatuan negeri ini gitu atau gimana gitu ya terus dijawab sama si OL ini ya sebagai presenternya dia bilang e, sepertinya mereka tidak percaya lagi gitu. Artinya tidak mempercayai omongan dari politisi ini. Dan itu cair, semua tersenyum tertawa, tidak ada ketersinggungan gitu ya. Itulah e, gaya khas keistimewaan Lenong itu begitu sebetulnya dan itu masih diwarisi oleh e, Mbak OL ini yang kemudian menjadi presenter yang menurutku ya cukup tangguh ya karena bisa mengelola hal-hal yang sensitif menjadi cair, tidak ada ketersinggungan dan kita bisa tersenyum. Bahkan di video yang terpotong itu yang dulu tersebar di WA itu semuanya tersenyum. Tidak ada yang tersinggung. Bahkan politisinya pun ikut tersenyum tidak tersinggung. Memang hal-hal seperti itulah seharusnya yang diwariskan kepada kita ya. Jangan gampang atau jangan mudah e, menjadi sebuah ketersinggungan. Dan biasanya ketersinggungan itu lahir dari sebuah ketidaktahuan. Jadi Efek dari sebuah salah paham, artinya ketika dia menjadi tahu, menjadi paham itu tidak tersinggung gitu. Terus berikutnya era-era mulai merebaknya TV-TV swasta nasional, ada lagi yang namanya uh, Lenong Rumpi, ya itu sebetulnya substansinya sama, tuh kemasannya agak gaul gitulah ya, agak gaul dan dan asik-asik juga itu Lenong Rumpi itu ya, jadi. <laughs> sebetulnya kalau kita sudah mengikuti ya perkembangan-perkembangan budaya khususnya betawi seperti lenong itu tadi kita nggak asing dengan istilah jin buang anak itu ya itu itu nggak asing aku sendiri sebelum uh, istilahan tempat jin buang anak ini menjadi polemik seperti sekarang ini aku sudah familiar makanya aku agak kaget loh kenapa ya jadi ma jadi masalah gitu terus aku ikuti cenata ya ya karena salah paham saja sih sebetulnya gitu ya. Jadi aku ulangi, ada dulu ada lenong Betawi, terus ada lenong bocah, terus ada lenong rumpi ya. Jadi perkembangannya seperti itu. Dan seharusnya memang budaya-budaya seperti itu yang lahir dari e, negeri kita, ya Nusantara ini harus di dilestarikan tidak hanya dari Betawi tapi dari keseluruhan yang ada di Nusantara ini dan itu salah satu membuat kita merajut eh, persaudaraan yang kokoh di antara kita sehingga kita tidak menjadi gampang eh, sebagai mangsa bagi bangsa-bangsa lain dengan adu dombanya yang kadang-kadang memang cukup merepotkan ya. Oke. Okay. <tuh> Jadi gini, ramai dengan istilahan tempat jing buang anak ya dan akhirnya menjadi panjang buntutnya itu urusan ya, <laughs> ya tapi harapan kita semoga damai ya gitu. intinya yang perlu dipahami dahulu ya biar nggak gagal paham adalah untuk mencari tahu jadi sebetulnya intinya mencari tahu dulu itu maksudnya apa sih ya seperti ini kita sudah membahasnya di jejak digitalku ini berapa ya? Eee, lima bulan yang lalu ya Ketika ada hmm, Teman dari seberang yang salah memahami Dia bilang eee, Kanjeng Nabi Muhammad itu dikerumunin jin Dan itu diekspos besar-besaran sama dia Dia kira jin itu jin yang 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 apa yang tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah untuk beribadah kepadaku ya. Jadi jin sosok yang yang harapi yang diciptakan Gusti Allah Agung dari api itu dia kira seperti itu. Padahal tidak ya. Dan aku sudah menjelaskannya ini untuk power-power uh, baru atau power lama kalau mau review juga bisa ya. Judulnya ini dia jin yang mengerumuni Kanjeng Nabi Muhammad Quran surat Al-Jin surat 72 nomor 19 dan itu ada dua seri dan sudah kita kupas tuntas e, lima bulan yang lalu catatan digitalnya ini oke okay. dan itu juga akhirnya menjadi masalah hukum ya karena <guruh> akhirnya yang 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 menyampaikan itu juga e, kena masalah hukum kan karena apa tidak tahu tidak bertanya seharusnya dia bertanya kepada teman-teman uh, Islamnya ya sebetulnya uh, gimana sih uh, apakah benar Nabi Muhammad itu dikerumuni jin dan itu jin itu adalah dipahami secara tekstual adalah makhluk yang diciptakan Gusti Allah Agung dari api gitu harusnya minta penjelasan begitu jadi jangan sesuatu yang yang apa saja yang dia kira bisa menjadi amunisi untuk menyerang agama lain dia gunakan Ya, ya, itu menjadi masalah dong karena memang inaak malu niatnya bukan untuk berdiskusi, untuk saling tahu, untuk mencari benar dan salah, tapi untuk menyerang, untuk menyudutkan, untuk mencela, ya itu sudah lain lagi ceritanya ya. Coba kalau saling ingin tahu, tanya aja baik-baik pasti teman-teman Islam menjelaskan kok ya. Dan untuk yang belum jelas, silakan lihat di videoku yang aku kasih tahu tadi ya. Ini dia Jin yang mengerumuni kanjeng Nabi Muhammad. Karena jin di situ tidak bisa dipahami secara e, tekstual, secara harapiah dia adalah jin metafora yang dalam buku ini lebih dijelaskan lagi nih. Nambah, le. Coba, ya. Dalam buku ini itu lebih lebih dijelaskan lagi apa kata-kata jin yang ada dalam Al-Qur'an itu itu tidak bisa serta-merta dipahami secara metafora. Sorry tidak bisa serta merta dipahami secara harafiah ya ada yang metafora ada yang harafiah jadi lihat konteksnya seperti apa ya itu ada di surat 72 ya dimulai dari ayat satunya itu ya ayat satunya kamu buka Al-Qur'anmu ya uh, 72 ya surat 72 kamu buka Al-Qur'anmu itu mulai ayat satunya Bismillahirrahmanirrahim katakanlah maksudnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan ya bacaan maksudnya lalu mereka berkata kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan artinya bacaan Al-Qur'an ini gitu ya nah, itu dipahami secara keliru tentang tentang jinnya itu dia pahami secara metafora ha harusnya tapi dipahami secara harapiah ya akhirnya keblangsak seperti itu ya dan kita sudah bahas itu kamu boleh lihat di sana ya kembali lagi ke ke ayat limanya itu ya di surat 72 dan dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Uh, Allah, ya. Ini kita harus tahu yang dimaksud apa, ya. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki diantara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki diantara jin, ya. Maka jin-jin itu uh, menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Nah, kita kalau tidak tahu dikirain. Seperti dunia perdukunan nanti, orang minta tolong sama jin karena itu makhluk halus gitu, kan? Jadi, jadi berabe nanti ya. Tapi lebih jelasnya bisa lihat di video yang sudah kita unggah, sudah kita kaji bareng sekitar Lima bulan yang lalu. Oke, eh, uh, sebentar aku taruh dulu Al-Qurannya ya. Nanti kita lanjutkan. Oke. Okay. Uh, bagaimana tentang tempat membuang apa tempat jin buang anak ini bagi kami yang sudah sering dahulu melihat lenong ini tidak 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 asing lah familiar ya familiar oke yang jadi masalah sekarang apakah kalimat tempat jin buang anak tersebut menandakan hinaan hujatan atau kebencian dari seseorang kepada kelompok lain itu yang kita perlu tahu jadi jangan seperti kata pepatah Jawa rebut balung tanpa isi. Ya, rebut balung tanpa isi itu kalau di Indonesia akan berebut tulang yang tidak ada dagingnya, tidak ada apa-apanya. Jadi percuma saja kita capek-capek apa yang mau direbutkan. Kalau bisa kita bicarakan baik-baik secara akademis gini ya, dengan ilmu pengetahuan ya. Oke, aku ya, ulangi lagi. Jadi apakah kalimat tempat jin buang anak tersebut menandakan hinaan, hujatan atau kebencian dari seseorang kepada yang lain atau dari satu kelompok kepada kelompok yang lain. Itu dulu yang perlu kita cari, ya. Jadi gini penjelasannya, sesungguhnya istilah ini muncul itu dari perspektif budaya uh, Betawi. Tentunya di Jakarta ya. Inilah perlunya kita belajar budaya, ya maka seharusnya di sekolah-sekolah anak kita itu diajari budaya nusantara ya. Yang populer itu di era tahun 60 70 itu itu populer banget itu ya, jin buang anak itu ya, tempat jin buang anak. Untuk menggambarkan daerah di sekitar Jakarta. Jadi di konteksnya Jakarta ya. daerah-daerah yang sepi ya. Yang masih sepi seperti eh, Ciputat ya uh, Pamulang, Bintaro, terus Kebayoran Baru, uh, mana lagi Kemang, Ancol, ya terus dan lain-lain lah ya yang 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 keadaan setempat sesuai dengan masa itu. Jangan masa sekarang, masa sekarang ya sudah rame itu. Era-era tahun 70 80-an daerah-daerah itu masih dibilang sepi ya, maka sering disebut tempat jin buang anak. Ya, ini, ini, ini dipahami dulu, ya. Istilah ini biasa dimanai sebagai ya, itu, jadi metafora dari suatu keadaan di salah satu tempat itu, tempat yang jauh dari pusat kota. Bisa, ya, tempat yang masih sangat sepi, bisa tempat yang penduduknya jarang, ya, masih rumah itu masih jarang-jarang, ya, era-era segitu bisa terus apa tempat yang semak belukar itu ya karena belum ada mengelola bisa atau hutan sekalipun itu bisa ya jadi dia eh, tempat jing buang anak itu sebuah metafor yang polisemi banyak makna ya oke dari tinjauan linguistik yang membahas makna maka setiap tentang makna itu harus dipahami menurut yang mengucap jadi bukan dipahami menurut yang mendengar tentang ucapan itu Jadi ada orang yang berucap ada yang mendengar ucapan Ucapan itu harus dipahami berdasarkan yang mengucap ucapan bukan yang mendengar ucapan Itu teori linguistiknya begitu komunikasinya begitu Jadi nggak amburadul dia karena kalau ucapan itu dipahami oleh yang mendengar ucapan Bukan oleh yang berdasarkan yang mengucap wah yang nggak jadi dandanan ya karena sangat terbuka menjadi salah paham seperti yang sekarang ini terjadi ya karena tempat jin buang anak itu muncul dari budaya betawi maka dia harus dipahami dalam sudut pandang ya betawi juga Bagaimana e, dalam keseharian interaksi sosial di antara mereka menggunakan istilah e, tempat jin buang anak itu? Kalau itu dibawa keluar Betawi ya repot. Seperti jin dalam Al-Quran itu harus dipahami dalam perspektif Al-Quran. Gak bisa dipahami dalam perspektif di luar Al-Quran ya gak ketemu. Ya. Begitu juga ini, jin dalam perspektif budaya Betawi, maka dia harus dipahami dalam perspektif budaya Betawi. Kalau dia dipahami dalam perspektif budaya di luar Betawi, ya rusak, nggak jadi dandanan. Itu teori komunikasi linguistiknya seperti itu. Sederhana sekali, ya. Tidak tidak terlalu jadi gampang dipahami, ya. Jadi kalau ada orang berucap, itu harus dipahami menurut yang mengucapkan, bukan menurut yang mendengar. Ya, itu anak-anak jurusan bahasa sastra, ya, ngerti lah itu ya. Oke, jadi begini ya. Eh, uh, terlepas apakah daerah yang dimaksud dalam itu kan se seperti diskusi lepas gitu ya. Dalam diskusi itu pantas untuk disebutkan itu tempat jin buang anak itu sebetulnya hal lain ya. Kalau memang salah ya salah, kalau memang benar yang benar itu tinggal nanti kita survei area saja. Artinya apakah benar tempat itu memenuhi kriteria seperti yang aku bilang tadi ya kriterianya itu bisa uh, sepi, bisa penduduknya masih sedikit, bisa jauh dari kota, bisa semak belukar, bisa hutan. Ya, itu tinggal dilihat konteks uh, yang dibilang itu uh, sesuai atau enggak bisa nggak karena itu kan sebutan bisa nggak daerah itu disebut e, tempat jin buang anak tapi terlepas bisa atau tidak itu sebetulnya tidak menjadi masalah yang jadi masalah sebetulnya istilahan tempat jin buang anak itu itu sebuah hinaan atau bukan itu sebetulnya yang jadi intinya ya jadi kita tidak <laughs> tidak saling saling rame di antara kita karena kesalahpahaman ya oke itu yang bisa aku jelaskan ya. Jadi kita penting harus harus tahu ya bahwa kata atau narasi tempat jin buang anak itu sebetulnya bukan sebuah hinaan, cercaan atau merendahkan bukan, tapi itu metafor ya dari eh, suasana atau tempat yang aku bilang tadi bisa jauh dari kota, bisa sepi, bisa penduduknya jarang, bisa semak belukar, bisa hutan. Sebetulnya untuk menggambarkan istilah ini kalau mau menggunakan bahasa lain itu bisa dan itu itu aman ya. Relatif lebih aman karena e, tidak tidak bisa disalahpahami. Misalkan begini, oh itu daerah perawan. Itu lebih aman memang ya. Tapi bukan berarti ketika dikatakan itu tempat jin buang anak itu salah, tidak, itu benar, ya, cuman itu ada kans disalahpahami seperti sekarang ini. Nah, supaya tidak salah paham, ya kembalikan ke akademisinya saja bahwa itu harus ditinjau dari sudut pandang budaya asalnya yaitu Betawi dan itu bukan sebuah penghinaan, penghujatan atau penistaan. Seperti ginilah ya, eh, Amis. Amisnya Jawa dengan amisnya Sunda itu beda loh. Diksinya kalau ditulis, kalau didengarkan ya amis. Amisnya Jawa itu ya ikan yang, ikan laut itu, baunya itu amis. Nanti ke, bawa ke Sunda, amis itu manis. Nah, beda kan? Nah, sekarang kita lihat yang amis, kita lihat yang ngomong itu orang Jawa atau orang Sunda? Kalau dia orang Sunda, oh berarti yang dimaksud manis. Kalau orang Jawa, oh berarti yang dimaksud e, bau anyir ya, seperti ikan laut itu. Begitu juga diksi. Ini diksinya cuma empat huruf, S E N G. Sing. Tapi ini bisa menjadi masalah. Sing untuk daerah aku di Batu Malang ini itu artinya yang. Tapi kalau dibawa ke daerah Banyuwangi, sing itu artinya tidak. Coba, kan sudah beda. Ada orang minta jaluk kopi nih sing manis. Beda sudah. Sing manis kalau atau sing manis atau sing legi ya. Menurut perspektif Banyuwangi itu tidak tidak manis, tapi menurut sing manis menurut Batu Malang itu artinya yang manis, kan beda. Makanya gunakan saja analisa linguistik tadi bahwa Bahasa itu dipahami menurut pengucapnya bukan pendengar ucapan itu, ya uh, memang sepertinya ya. Apakah ini efek dari selera sastra kita yang terlalu rendah sehingga kita tidak bisa memahami bahasa bahasa metafora? Seperti kajian kita nanti sore pukul 5 itu tentang uh, Mil Kul Yamin. Kita juga akan berbicara tentang bahasa metafora Aimanunghum itu apa? Ya, kembali bahasa metafora. Makanya aku berkali-kali mengatakan kemampuan sastra kita itu sangat membantu kita dalam mencermati teks-teks suci ya, dalam kitab-kitab uh, teologis. Begitu juga dalam interaksi sosial seperti sekarang ini. Lah kalau kita sudah masing-masing paham, masing-masing mempunyai uh, selera sastra yang bagus ya. Jangan jangan rendah lah ya itu kita tidak akan ramai, tidak akan ada ketersinggungan di antara kita. Makanya itu, rendahnya selera sastra kita itu memang bisa menjadi masalah. Maka dari itu, ya aku sih hanya bisa menghimbau supaya anak-anak didik kita itu di sekolah-sekolah kembali diajari tentang mata pelajaran sastra ya. Jadi ada tata bahasa, ada sastra supaya itu bisa merajut kebersamaan kita sebagai anak bangsa bahwa kita punya budaya sastra karena budaya Betawi itu sebetulnya kalau dilihat dari bahasa itu tidak jauh beda dengan Melayu karena aku juga e, di Siantar hidup di Siantar itu e, berinteraksi dengan orang-orang Melayu cuman e, Betawi punya kekasan ya tapi basicnya Melayu sama ya dari cara berpakaian aja kan sama pakai celana panjang terus pakai sarung yang setengah lutut itu ya di atas lutut sama pakai baju yang gini tuh pakai peci sama bahasa juga sama. Cuman dalam edisi bahasa sedikit berbeda, dan itu hanya bisa dirasakan menggunakan rasa. Begitu juga dalam hal pantun, mereka jago-jago pantun. Semua melayu itu orang Melayu jago pantun, orang Betawi jago pelantun, bahkan mau ngelamar aja pakai pantun sekarang lagu yang terkenal pantun janda itu kamu lihat itu di, ketik di YouTube pantun janda itu bagus banget itu e, sebagai ya, kalau kita sedang panik untuk hiburan Setelah aja lagu pantun janda ya e, aku kira cukup penjelasannya seperti itu ya dan dan tadi itulah aku bilang sebetulnya e, idiom tentang tempat jin buang anak itu bisa dikatakan sama dengan perawan, ya artinya itu daerah belum tersentuh, gitulah ya. kan kita dulu sering, oh itu hutan perawan, tapi begitu masuknya pembalak-pembalak yang yang nggak tahu lah apakah liar atau diliarkan, akhirnya hutan itu habis terbabat semua menjadi gundul. ya. kalau kita masuk berjalan dari dari Balikpapan ke Samarinda itu sekitar Malang Surabaya lah kurang lebihnya ada ada dua atau zaman ya dua zaman tergantung kecepatan itu kan ada Bukit Soeharto itu semoga aja itu hutannya tetap lestari ya jadi hutan-hutan hutan-hutan yang masih belum tersentuh apapun belum tersentuh industri belum tersentuh masih asli itu bisa disebut tempat jin buang anak artinya belum tersentuh oleh tangan-tangan manusia atau kita dulu biasanya menyebutkan itu itu hutan perawan seperti kita tahu bahwa idiom perawan itu adalah sosok anak gadis yang belum tersentuh apapun, yang masih suci, ya, masih terjaga kesuciannya, belum disentuh dalam hal apapun oleh seorang laki-laki. Kita menyebutnya uh, perawan. Jadi hutan perawan itu hutan yang masih, ya masih original. Nah, jadi seandainya kemarin menggunakan uh, na narasinya itu menggunakan istilah hutan. Uh, Daerah itu kan masih perawan, itu memang relatif lebih aman, nggak bisa disalahpahami. Tapi ketika digunakan, itu kan tempat jin buang anak, jadi masalah. Ada 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 kans untuk bisa disalahpahami dan ternyata sekarang disalahpahami. Tetapi bukan itu salah, ya. Tinggal kita kembali ke pemahaman yang benar kembalikan secara akademis dan kita bedah seperti ini secara ilmu pengetahuan. Memang kita perlu saling mengenal budaya di antara kita, ya kita perlu meningkatkan kemampuan sastra kita artinya pendidikan anak-anak kita tentang sastra jangan lupa ya supaya diantara kita itu seperti tadi aku bilang bisa merajut e, tali cinta tali kasih sama anak bangsa banyak urusan bangsa ini yang harus kita selesaikan e, kenapa kita harus habis waktu untuk menyelesaikan yang hanya karena sebuah kesalahpahaman ya kan eman-eman ya kata pepatah jawa lagi aku ingatkan sekali lagi ayolah kita bersatu jangan rebut balung tanpa isi. Itu kajian dari aku ya, semoga ada bermanfaat ya. Dan untuk kalian semua yang pagi-pagi telah menjemput rezeki ya, semoga mendapatkan rezeki yang barokah yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat Anda semuanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin alamin.